Oh, harus guys ya. Oh boleh tuh. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Andri Vlog. Nah, di depan teman-teman nih, udah ada bahan baku utama resep mancing ikan mas yang mau kita bawain hari ini, hari Minggu. Teman-teman, kita bakal pakai di lomba pelampungan. Teman-teman, targetnya ikan rame makan, ikan induk makan. Teman-teman, ya, di depan teman-teman ini langsung aja kita kenalin. Tentunya, teman-teman, gak asing ini kentang ada tiga pis ada minyak goreng ada tepung terigu yang warnanya hijau ini warna hijau itu untuk mie dan roti dan ini bagus banget harus yang warna hijau teman-teman kalau teman-teman beli ke Indomaret Alfamart ambil Bogasari yang warna hijau bagus banget buat mancing ini teman-teman karena memang diperuntukkan untuk pembuatan roti dan mie Oke okay, langsung aja gimana caranya sih bikin umpan tanpa amisan tanpa ikan dalam arti biasa teman-teman pakai deho tuna sambel dan sebagainya kita nggak sama sekali pakai itu semua teman-teman ini umpan paling simple umpan paling murah yang pernah ada di YouTube Indonesia teman-teman bagi teman-teman yang menyaksikan video ini teman-teman merasa bersyukur karena melihat racikan umpan paling sederhana dan teman-teman pastinya punya bahan bakunya semua ini ada di rumah dan mudah juga didapat di seluruh Indonesia Oke langsung aja gimana sih caranya Bang Andri Vlog ngeracik umpan yang ada di depan teman-teman ini kira-kira racikannya seperti apa dan ngolahnya seperti apa yuk ikutin videonya dari awal sampai selesai jangan di skip check it out Oke nggak menunggu waktu lama kita langsung aja ngeracik gimana caranya kita bikin umpan hari ini Nah, kentang hari ini kita mau pakai dua aja cukup, karena ukurannya besar-besar. Kalau teman-teman di rumah punya ukurannya lebih kecil dari ini, pakai tiga ya. Jadi kita pakai dua yang satunya nih yang paling besar, kita simpan aja. Nah, ini kentangnya mau kita kupas dulu, kita bersihin kulitnya. Nantinya mau kita kukus ya. Nah ini dua biji kentang udah rapi kita kupas Nggak usah terlalu bersih dan nggak usah terlalu gimana Tapi dicuci juga biar tanahnya nggak ngikut Kenapa sih pakai kentang? Teman-teman boleh pakai ubi, boleh gak bang? Boleh, teman-teman boleh pakai singkong gak bang? Boleh Tapi kenapa harus kentang? Karena kentang itu menurut gua dia spesial banget Dia punya aroma yang cakep banget Makanya perkedel itu enak dan mahal di rumah makan padang karena kentang ini bagus banget, teman-teman. Dari karakternya, aromanya, dari karbohidratnya, vitaminnya, sebetulnya ikan juga tahu mana yang bagus bahan bakunya, teman-teman. Jadi, pakai kentang itu udah bagus banget. Ini kita mau kukus dulu, teman-teman. Nanti kita tahap selanjutnya ya, setelah dikukus. Wow, udah mateng. Nah, ini nih. Menariknya, dalam seni memancing, selain kita mancingnya, serunya. Nah, ini seru bikin umpannya juga, nih, teman-teman. Nah, ini kalau udah ditusuk-tusuk seperti ini, udah nancep, artinya sudah matang. Nah, ini kentangnya mau kita taruh di wadah, yang nantinya mau kita halusin, teman-teman. Seperti halnya kita eh, bikin perkedel, nih, kok airnya keruh ya gua nggak tahu deh ini kok bisa keruh nah Oh kentangnya cantik warnanya cantik matang sempurna nih bisa dilihat Eh, uh, ditekan sedikit aja udah langsung jadi kalau udah matang nah ini kentangnya ditekan-tekan seperti ini aja nih udah gampang banget karena matang sempurna uh, pulen banget cakep teman-teman nah ini untuk porsi teman-teman bisa uh, kondisikan sendiri ya kalau porsinya kalau misalkan takaran hari ini kelihatan banyak teman-teman bisa kurangin aja tapi kayaknya kita bakal bikin segini cukup nah jadi uniknya hari ini kita mancing tanpa menggunakan amisan dan juga kroto teman-teman yang terkenal makan biaya banget sih e, amisan sama keroto tuh bener-bener makan biaya banget jadi kesannya mancing tuh mahal kesannya mancing tuh harus pakai keroto ataupun pakai amisan tuna yang katanya yang mancing aja belum tentu makan itu ya jadi kok ngapain itu loh umpan mahal-mahal gitu ya nah hari ini tuh udah kelihatan nah ini seperti ini ini cantik banget uh ini tinggal dikasih daun bawang aja sama daging jadi perkedel nih ini kalau teman-teman sekiranya kebanyakan teman-teman bisa kurangin nah ini kita cukup buat mancing seharian nih kalau misalkan teman-teman mancing seharian ini cukup jadi mudah-mudahan hari ini kita lomba mudah-mudahan kita bisa manjang di sesi kedua artinya kalau ini masuk kita bisa terus mancing teman-teman Nah tahapan keduanya kita di sini punya minyak, teman-teman bebas mereknya merek apa aja ya minyak gorengnya. Kita buka dulu, sah. Oke tahapan keduanya kita pakai minyak goreng satu sendok makan nih teman-teman. Uh bisa kelihatan satu sendok makan kita guyurin aja nih, kita guyurin aja nih, buat menambah kalisnya pada umpan nih teman-teman nah ini jadi penggantinya amisan uh, tuna kita pakai minyak goreng dan teman-teman di sini kita punya tepung terigu cakra kembar yang warna hijau ini bagus banget karena tepung ini diperuntukkan untuk roti dan mie kita pakai berapa bang nggak banyak banyak teman-teman kita mau buka dulu kemasannya Nah, ini kita buka dulu. Kita ambil 3 sendok makan aja nih teman-teman. Satu. Dua. Tiga sendok makan jadi. Oke, cukup 3 sendok makan aja tepung terigunya. Ini bisa kelihatan. Untuk apa sih tepung terigu? Nah, ini kalau misalkan teman-teman pakai kentang murni aja. Itu sulit ya, sulit tuh, sulit. Nah ini butuh diikat, diikatnya pakai apa? Pakai tepung terigu tadi. Jadi kalau udah pakai tepung terigu dia bakal uh, daya ikatnya lebih kuat, lebih bagus. Jadi lebih kuat tahan lama di kail nanti saat di dalam air ya. Nih kita bandingin sebelum dan sesudah pakai tepung. Ini udah kelihatan berubah, udah kelihatan berubah teman-teman, karena e, minyak tadi buat ngebantu pencampurannya lebih sempurna, karena akan menimbulkan yang namanya kalis tadi ya. Jadi minyak itu yang bikin dia kalis. Hmm, cakep, cakep banget. Hmm, kita lihat perbedaannya, tuh. Lebih ada daya ikatnya tuh, ya. Jadi kalau kentang murni aja, teman-teman nggak bisa, nggak bisa maksimal. Nah, ini begitu dikasih tepung, lihat, cakep banget, cakep banget. Ini udah bisa buat mancing, tapi ada yang kurang dan nggak lengkap, teman-teman. Loh kok gitu bang? Ada yang lengkap dan gak sempurnanya di mana? Ini amisannya gak ada, aromanya juga kurang naik gurihnya juga nggak ada. Kita nggak pakai kara, kita nggak pakai amisan, kita nggak pakai telur sebagai amisan juga. Jadi kita cuma pakai kentang sama tepung aja. Ini udah bisa buat mancing, tapi harus disuntik dengan esen terbaru dari Warriors esennya dari Bang Andri Vlog nih teman-teman. Cocoknya pakai esen apa Bang? Nah hari ini teman-teman, khusus hari ini kita keluarin produk terbaru dari kita. Produk dari Warriors Essence Produknya Bang Andri Vlog Kita kasih nama Essence Oplosan Raja Buah Aroma Durian Musangking yang bagus banget Ini dia Essence teman-teman Warnanya cantik Warnanya kompleks Tidak ada lapisan yang terlihat Murni warna kuning yang cerah dan indah teman-teman ini aroma durian musangkingnya kuat banget, cakep banget, gurih aroma durian. Jadi aroma bolu durian dengan amisan yang bagus banget ini udah lengkap, super lengkap. Teman-teman bisa pakai buat aci, buat mancing harian, buat di pelet, buat di umpan putih, semuanya masuk. Nah kita pakai berapa? Nah ini kita mau sarungin dulu biar lebih cantik teman-teman. Nah ini esen terbaru dari kita Mau kita sarungin dulu biar cantik Oke Sudah melekat menempel Cus Nah ini Essen oplosan Warriors dari Bang Andri Vlog namanya oplosan Raja Buah Aroma Durian Musangking. Ini bagus banget buat mancing harian, lomba, Pelampungan Galapung dan Galatama, dan hari ini mau kita pakai di umpan media kentang dan tepung terigu nih, teman-teman. Kita mau buka dulu, kita kocok, kita rasakan aromanya. Buuh, ini aromanya gurih, tapi disuntik sama aroma buah durian yang cakep banget, durian musangking, karena apa? akhir tahun ini sudah masuk musim durian jadi kita nggak mau kalah kita harus ikutin tren tren aroma buah juga yang nantinya ikan pasti nyari aroma ini di musim hujan musim panas bagus teman-teman siang dan malam bagus kira-kira berapa sih bang harganya kalau bagi teman-teman yang mau tahu harganya langsung aja klik mem shop di shopee dan tokopedia nya bang andri vlog ataupun teman-teman bisa klik di deskripsi di bawah video ini teman-teman di deskripsi video ini ada nih seperti ini tokonya atau teman-teman bisa klik deskripsinya nanti linknya kita kirimin teman-teman tinggal klik dan cari produk oplosan raja buah durian musangking dari bang Andri Vlog nah ini pakai berapa bang teman-teman gak usah takut karena umpannya agak banyak kita pakai di 20 tetes teman-teman ini amisan lengkap Aroma gurih bagus, duriannya juga nusuk banget, cakep nih teman-teman. Hari ini hari Minggu, kita mau pakai di lomba nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa langsung ikutin. Nih, kita nggak usah takut karena nggak bakal ode ya. Jadi yang disebut atsiri itu kita nggak terlalu pakai ya. Jadi ini buat rameh cocok, buat induk masuk teman-teman. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 19 20. Nah, 20 tetes teman-teman jangan takut karena aroma gurih durian dan amisnya kompleks banget aromanya sempurna. Saling melengkapi dan ini teman-teman harus coba. Harus coba ini produk terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita aduk, kita jadiin satu teman-teman. Hmm, aromanya langsung naik diaduk ya. Ini nggak pakai kroto, nggak pakai amisan karena amisannya udah ada pada esen teman-teman, udah lengkap. Diaduknya sampai bagus, sampai tercampur merata semua teman-teman. Jangan lupa mancingnya di mainin air ya, mainin air kayak mancing umpan pelet. Karena ini umpannya super lengket di tangan, jadi kita sering main air kayak main ongol. Jadi nanti umpan nih, makannya berotnya cakep nih. Walaupun kita mancing harian ataupun lomba pelampung, tapi gaya makannya berot karena karakter umpannya yang lengket. Jadi teman-teman, hati-hati, lihat pelampung langsung hilang ya. Umpan seperti ini, pelampung langsung hilang. Nah ini mau langsung kita pindahin ke dalam kantong plastik supaya apa? Supaya rapi. Jadi kita nanti di aplikasi di kolamnya gampang. Nah, ini gue udah nyiapin plastik esnya ukuran kita ukuran 1 kilo. Kita masukin kayak gini nih. Uh, kelihatan lengket banget, bagus banget ini mancing. Jadi mancing kuncian, mancing ikan mas tuh umpan jangan keras, jangan magel, karena ikan nggak bakal mau makan teman-teman. Kalaupun makan dia nggak akan lama, dia akan pergi. Dia akan mencari umpan yang lebih mudah dicerna di perut. Ini uh, harus teman-teman pahami ya. Umpan magel, umpan keras dia susah makannya sama kayak kita kalau makan nggak ada air putih ataupun nggak ada kuahnya tuh seret jadi kita lebih nyari makanan yang gampang kita makan gitu ya intinya oke ini cakep banget orang pasti bakal nanya ini warna kuningnya dari mana seperti itu atau ini umpan bahan bakunya apa gitu ya nah ini bagus banget teman-teman Nggak pakai kroto, jangan boros. Nggak pakai deho, jangan boros. Udah begini aja, udah bagus. Tuh, lihat, ini minyaknya nih. Dari esennya juga ikut bantuin juga nih, biar kalis. Tuh, ya. Turun dia. Ini ciri-ciri kalis gini ya. Jadi umpan nggak tertinggal karena ada kandungan minyak esen dan minyak goreng tadi. Nah, ini seperti ini. Kenapa dipindahin ke plastik biar kita nanti maininnya di sini aja. Oke, kita ikat. Kita rapihin. Oke, udah rapi. Nah, umpan udah jadi, cakep aromanya, cakep bahan bakunya. Ini enak banget buat mancing, teman-teman. Bahan baku kentang dan tepung dan juga esen. Dari Warriors Essen, oplosan terbaru, raja buah, aroma durian King. Oke, okay, terima kasih banyak nih teman-teman yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai Gimana caranya Bang Ari Vlog ngeracik umpan yang sederhana, murah, mudah, pastinya bisa di aplikasin ke seluruh Indonesia Oke, okay, langsung aja kita mancing hari ini, hari Minggu kita mau lomba Kita buktikan umpan kita, umpan paling murah Oke, okay, ikutin terus videonya. Kita dapat berapa yuk?